itu sih. Ya iki mau pesenan. Apa dikirim saiki? Bosmu nang ndi? Nang jero. Ya, nang bosmu sik. Nggih. Hei, Dik. Ngaren rene. Iya, bro. Ayo kerja, tapi kirim nang ndi? Iki ono wong tekan sebelah pesen. Walah. Aku kok tertarik pin bazar apa rebana iki? Piye carane? Yo wis ayo tak jelasno, ayo mlebu sik. Are nek iki dijelasno sing luwih paham. Monggo-monggo gini. Jadi saya jelaskan tentang pembuatan rebana mulai tahap pertama yaitu pembungkutan bahan kulit, apa bahan kayu ini sehingga menjadi bulatan ya, atau dibubut, digosok, setelah digosok halus, kemudian yang agak ciri-ciri itu diberi dempul, diberi dempul supaya halus, setelah itu diberi sanding dalam rangka untuk menutup pori-pori supaya mengilat. Setelah itu di milamin yang warnanya cerah, kemudian menyiapkan kulit rendam dalam air yang kalau bagus ya setengah hari atau 3 jam sudah cukup. Setelah 3 jam kulit dicetak, di press itu, setelah di press, di gosok sedikit, kemudian di KP setengah hari atau satu hari, kemudian di bor untuk pemasangan kawat untuk masang pencer. Nah, sekaligus diberi kekuatan kawat untuk memperkuat supaya burung tidak mudah pecah. Dipersiapkan burung ini kemudian dilem. Setelah dilem dicetak, cetak sambil mencari suara rebana. Ya. Setelah dicetak sudah sesuai dengan suara, maka dijemur untuk mempercepat pengeringan lem sekitar 1 jam sampai kering, kemudian didinginkan, setelah dipaku, ya, dipaku. Nah, setelah paku selesai masang pita, ya, kulit supaya kulit dirubuh. Nah, untuk memudahkan pasang pita, ya. Nah, setelah pasang di pita selesai, maka dipasang kencer, ya. Kencer, ya. Pasang kencer ini dengan itu supaya selesai. Nah, itu sudah jadi satu rebana. Ini sudah jadi siap dijual. Wis paham Adik penjelasan ini? Wis paham. Lek wis paham, ayo ngobrol-ngobrol nang arep. Iki contohe terbang sing wis mari dadi di. Oh. Delon sih. Lah mari ngene iki, terbange di dalan tuku. Ngapa, Mas? Nggih, Mas, konten pesanan anyar, Pak. Oh, nggih, matur suwun, Mas. Nggih. Iki pesanane tahun iki, Mas. Di luar kota, Mas. Oh. Terkenal kan Gresik rebana iki, luar kota iki. Ancen Gresik iki terkenal nggih rebanae diket biyen. Oh, maneh kualitasnya sing apik ngene iki. Lu apik pancen dibanding wong rebanae wong liya. Iya, jenenge rebana nak Gresik iki terkenal nak luar kota sampai mancanegara. Walae rebana nak Gresik iki wis terkenal kualitasnya sing apik. Kota Gresik iku duwe kebanggaan dhewe. Akeh pengrajin nang Kota Gresik. Salah sijine iku rebana. Gara-gara rebana iki, Desa Munga dadi desa seninya.